Kami berdua dalam Hish Live seperti yang dijanjikan. Kita ada guest special, kita bersama dengan the legendary guitarist Abang Jo dan juga the legendary singer Abang Mus. Okay, so Abang Jo dan juga Abang Mus kesini untuk mempromosikan konsert Barbaric Pentas Keras yang akan berlangsung di ZKL 24 Disember ni. So boleh ceritakan sikit tak sebenarnya macam mana terjadinya konsep ni? Apa cerita di sebalik konsep ni sebenarnya? Silakan. Pemula-pemula. Saya pakai benda sebenarnya benda ni ibarat macam urusan saya dengan Mus tergantung masa tahun 2001 tu. Belum selesai lagi. Iaitu? Lepas last Mus merakamkan album suatu dia dengan saya dengan kumpulan ni sebelum dia terakhir kita tak sempat nak promo, kita tak sempat nak ni, and then Mus keluar pada Wings masuk ini balik. And then bila selepas 20 tahun tu follower kita orang ni demand pula album tu punya lagu semua kan, jadi kita nampak feedback tu memang sangat positif. Jadi jumpalah idea saya untuk collaborate dengan Mus untuk merealisasikan lagu yang Tuan Bina Suruh nak ambilkan dari situ lah. Dia tuntang-tuntang kita kat setahun lebih juga lah. Masa aku sudah tu busy kan dengan Bukabu Kanza semua. Jadi maka atas diorang punya permintaan tu kita buat. Dan kita nama konsep ni sebenarnya nama lagu kita tu yang Mus hari-hari itu yang dulu yang kelima semua kita bersama dulu dah 20 tahun sudah. Dah 22 tahun. Sebab 20 tahun dan kita back. Jadi daripada nama album tu Mr. Barbaric jadilah konsep Barbaric sebelum mentas keras. Dan lagu-lagu dalam tu yang kita orang akan sembahkan album yang semua film semasa. So it's a special concert just for you guys lah sebenarnya. Yes, untuk orang-orang. So macam kalau datang konsert tu akan lagu-lagu yang akan di perform tu lagu-lagu yang dari album tu je ataupun ada lagu-lagu baru yang akan tak ada lagu baru. Semua dalam 3 album solo yang Mus pernah dengan Wings semua. Itu album di rumah dia dalam tu, album Cherry Blossom Solo dan Melas sudah mesti bakal. Tapi dapat trouble pun ada lah. Oh, nice. So macam preparation untuk konsert ni macam mana? Kita dah prepare dah dekat 3 bulan dah. Ready to rock. Tapi sebenarnya nak ready to rock ni mengambil masa macam apa yang kita cakap tadi lebih setahun ya. Sebenarnya apa yang berlaku dalam setahun tu? Apa yang masa dan timing sesuai sebab masa tu masa kita lagi dalam anda MCO semua kan. Jadi benda tu start dekat situ kan? Dan entertainment pula masa tu last baru diberi lampu hijau tu. Jadi masa tu sebenarnya. Tapi okey lah. Kita rancang dia kan benda tu. Lalu itu usaha dia jadi lah. InsyaAllah. Okey, tapi Abang Jo macam mana agaknya nak maintain the energy sebab Abang Jo ada konsert. Dia kurang back to back lah kan. Kena ada nanti. Lepas tu yang 24 Disember nanti. Tapi kasih ada juga. Dia sebenarnya selalu kita orang ni. Tapi ni Michi tu datang kepada diorang tu. Kalau diorang tu orang ramai datang and then sokongan tu ada, energi tu automatik lah. Automatik macam ada wave. Tapi lepas 48 jam tu Jasmin sendiri pun lah. Sekarang tu just playing. Kalau kita exercise macam mana pun kita still. Tapi penyanyi ni dia dalam kan. Cuma yang menariknya bila Jo ajak saya join untuk projek Abang Bali ni, asalnya kita rasa macam oh kita nak buat benda yang kita nak buat dulu. Tapi lepas tu kita dah berbincang dan kita dapat satu keputusan kita kena buat something yang different. Kalau dulu kita dah buat sesuatu yang sebegitu,
sekarang kita akan buat lagu yang sama juga daripada yang kita buat 2 tahun sudah, tapi kita akan keluar dengan cara yang berbeza lah. Kita akan perform dengan cara yang berbeza supaya ianya fresh lah. Sebab saya dengan Joe kan dah 20 tahun kemudian, so better kita buat sesuatu yang yang fresh, berkenangan. Ada memang lagu-lagu yang kita, saya pernah nyanyi dulu, tapi kita bagi arrangement yang berbeza. So benda tu memakan masa. Kita orang praktis dalam 3-4 bulan ni pun kita nak jadikan satu produk yang fresh tu agak bukan rumit, tapi kita sentiasa eksperimen. Sehingga kali ini kita rasa dah dekat lah sebulan ni, so kita rasa kita dah bersedia untuk nak berikan sesuatu kat apa tu, minat fan kita. Ini dia akan dengar satu yang berbeza. Dia orang tahu saya dengan Joe, dia orang tahu kita pernah main lagu yang dia orang tahu. Tapi apabila dia datang ke konsert Bapak Rit, dia orang akan dapat satu pengalaman ataupun experience yang berbeza daripada band kita nanti. Apa antara sebenarnya perbezaan tu yang daripada dulu versus yang akan dipersembahkan nanti di konsert? Dulu jatuh saya tahu saya yang betul. Kita memang nak pelik perbezaan yang macam tu. Banyakkan pada sebenarnya kalau kita cerita tentang muzik lah dan nyanyian, apa yang kita nak berikan benda yang sama tapi ada benda yang berbeza. Berbeza itu dia akan tahu nanti apabila dia orang datang pada Babari di Tempat Exam. Ada apa-apa expectations tak untuk konsert ni? Kita kalau boleh nak dia orang datang sebab macam saya memang dah biasa main konsert kan. Memang kita enjoy kita punya kerja dekat situ. Bila orang datang ramai, kita akan buat benda macam mu cakap benda yang sama, tapi cara tu akan lain. Satu lagi, orang expect yang kita akan buat macam perform 20 dulu. Betul, kita akan terpaksa memberi juga apa yang kita pernah buat dulu, tapi dengan cara lebih matang. Cara lebih matang tu ialah saya rasa banyak saya tengok saya kira banyak juga yang buat arrangement dalam muzik. So kita rearrange balik muzik supaya lebih sesuai dengan keadaan sekarang, dan saya rasa dia lebih sesuai dengan untuk konsert baru-baru ini. Ianya mungkin saya harap dia jadi satu benda yang surprise lah pada fan kita. Sebab apa? Dia orang expect satu benda yang patutnya bunyi dia macam ni. Tapi dia bunyi yang lain. Tapi lain tu kita harap satu benda yang new experience. Kita tak nak bagi benda yang sama walaupun lagu yang sama, tapi dia akan ada penyampaian atau dari segi muzik yang berbeza sedikit. Sebab nak sesuai kita orang dah tinggal dua orang. Kita tak nak dengar benda yang sama. Yalah, terlalu sama sangat pun dia akan jadi boring, ataupun terlalu berbeza sangat nanti orang tak faham. So kita terpaksa bagi seimbang lah. Kita nak kenal memory sambil kita buat something new. Tapi sekarang kita nak minta macam Abang Jawa Bermus belanja sikit. Nak belanja untuk lepas pagi. Hari-hari kita berlatih hari-hari 20 lagu. So boleh katakan dalam masa 2-3 bulan ni, kalau ada skip pun kadang 2 hari, 3 hari, kadang saya ada hal yang lain, kadang tiba-tiba juga ada hal yang lain yang kita ada skip. Tapi boleh katakan hari-hari kita akan sentiasa nak yang lagi tidur kan. Macam show lah. Kita akan run exactly Kalau macam saya ada hal atau ni, dia orang akan jalan. Ataupun Joe tiba-tiba ada hal, saya akan jalan dengan yang macam ni. Yang 3 orang ni sentiasa ada Ainul, si Raimi dan Hadi. Yep. Dia orang akan sentiasa ada hari-hari. Kita ada case nanti juga nanti ekspedisi. Sebab masa zaman Mus dan Musrapul duo dulu, memang saya ada panggil main satu lagu duet Mus. Jadi kita bukan panggil dia suka-suka je, memang ada position dia dulu. Sama juga dengan Mel Wingman, kita panggil dia juga Acik dia. Saya pun ada duet dulu dengan album Mencari Sosok dulu. Jadi kita panggil orang ini untuk tambahkan juga. Ada kala, betul. Dalam sebab kita akan ada kala-kala yang berbeza. Itu antara benda yang saya katakan tadi, benda experience baru. So orang akan
Oh, surprise. Kita harap kita nak bagi satu surprise kat fan kita. Itu pasal kita pun tak ada online sangat kan. Kita punya Facebook bagi sikit-sikit masa kita practice. Sebab kadang-kadang dia orang nak tahu apa berlaku, apa kita punya aktiviti masa kita practice. Tapi kita tak boleh nak bagi terlalu banyak. Ha, sebab nanti surprise tu tak ada. So kita bagi sikit-sikit. So kebanyakan fan dah tahu dah kita punya hint. So harap benda tu akan jadi surprise. Kita memang dah ready lah. Jangan kesihatan ganggu. Saya rasa kalau pemain kita demam, boleh lagi main kita. Saya kalau demam, okey kita pasang sini lah malam ni. Boleh kan? Semoga semuanya berjalan lancar. Konsert baik-baik. Pentas keras. Tajuk dia tu. Pada 24 Disember di ZKL, make sure you guys beli tiket, pergi konsert and rock on. Thank you so much kepada Abang Joel dan juga Abang Mus kerana semua hari H Live. Tapi maafkan itu saja masa yang kita ada untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi menonton H Live pada 30 minit. Terima kasih kerana sudi menonton bersama dengan kami berdua. Follow kami di Instagram, Twitter, @officialHLive. Yes, dan jangan lupa saksikan kita orang setiap hari Senin sampai hari Ahad sebab kita orang akan ambil dengan rindu, okey? Okey, itu saja saya Ash Azhar. Kembali datang dalam celika mata dapat melihat engkau ada di sisiku mengumpul masa. Yeah.